Assalamualaikum. Sekarang saya berada di dalam Rumpaian Penolong College Vocational Planning Channel. Seperti anda lihat di belakang ni, kita ada rumpaian sangkar jenis bertingkat ya, bertingkat. Kalau di industri, biasanya mereka akan masukkan satu sangkar ni dalam 8 ke biasa ke ayam. Tapi disebabkan kami sekarang tengah buat kajian dan masa yang sama kami nak mengajar pelajar berkenaan dengan kebajikan poteri, jadi kami letak satu sangkar dalam 3 ekor sahaja. Kenapa? Sebab pertama sekali kita nak avoid cannibal, supaya ayam ni tak mematuk sesama sendiri. Apabila dia start batuk, kemungkinan besar kepala ayam tu, kepala ayam boleh luka. Dah pernah satu terjadi kepala ayam luka sampai kan ada kita boleh nampak otak dia. So, kita nak buatlah semua tu dah berlaku. Okay, kita pergi pada makanan ayam. Okay, jika anda lihat ya, makanan ayam ni jenis apa itu? Dia jenis crumble ataupun mesh tepung. Kenapa makanan ayam penelur ni dia jenis tepung? Sebab pertama sekali kita nak kawal pemakanan ayam. Kita tak nak ayam ni dia makan banyak sangat sampaikan nanti badan dia gemuk. Kalau badan ayam penelur ni gemuk, kurang pengeluaran telur.